kita bakal ke ini guys, beli oleh-oleh. Aku mau kirim ke Kalimantan untuk mamaku. Kita ada di Prima Rasa untuk beli oleh-oleh. Jadi di sini adalah salah satu tempat rekomendasi dari Google. Tapi dulu sebelumnya aku pernah kesini sama bosku untuk beli oleh-oleh. Di sini terkenal banget. Nanti kalian yang penasaran mau lihat kayak mana bentukannya, kita masuk aja guys. Ini agak jauh parkirnya soalnya penuh kan guys. Ayo let's go, let's go. Ini kita bakal menuju ke apa namanya guys, ke ini tempatnya. Jadi oleh-oleh terkenal banget di Bandung di sini guys. Nih lokasinya strategis sih. Jadi banyak orang. Jadi kita parkirnya jauh jalan. Tuh orang aja guys, udah banyak banget kesini. Makanya nih buat kalian yang penasaran, ikutin vlog aku hari ini ya. Tapi jangan lupa subscribe, like, dan komen. Aku ingat dulu bos kesini. Lihat sini deh. Kita bakal masuk. Oh masuknya lihat sini nah beb. Iya, yang ini aku mau belikan mama. Ini apa nih ya? Apa sih ini? Coba ini makanan Badungan. Berapa hari ya bertahannya guys? Kira-kira Kak Asari tahu? Gak tahu ya? Gak tahu. Kita cari yang ini, gak ada isinya kali ya? Perasaan khusus tuh lawas kali. Banyak gorengan di sana, enak banget. Iya. Kita ini guys, kita belikan teman aku oleh-oleh. Yang enak tuh yang mana sih? Ini juga enak sih, ubi. Mau enggak? Ini ubi jalar. Jadi dia tuh nah, kenyang guys. Mak, kalau yang untuk ininya datang ke floating market. Jadi harga satu tiketnya itu di harga 35.000. Jadi nanti tiketnya dapatnya kayak gini. Dan kita bakal masuk, kelihatannya banyak orang ya Kak ya. Banyak orang tuh jalan gitu. Banyak orang. Nanti ikutin keseruan aku yuk, kita ke Lembang floating market, kita bakal jajan dan juga beli oleh-oleh. Ayo let's go. Tiket dapat minuman gratis ya, kopi ada, teh kayaknya ada juga pilihannya. Guys, kita arah masuk ke floating marketnya, jadi kita bakal belanja di sini. Dan suasananya cukup panas ya guys ya, di Bandung daerah sini panas, tapi kalau tempat aku kemarin tuh dingin. Guys, setelah sekian purnama aku gak kesini, ternyata banyak perubahan. Ternyata udah ada di tengah-tengah kayak gini. Dulu gak seramai ini guys. Dulu ini masih hutan-hutan ya, yang tempat aku jalan sekarang udah ada tempat apa, kereta-keretanya banyak loh. Jadi kalau ada anak-anak atau bocil-bocil yang mau pengen main tuh gak takut lagi. Tuh lihat guys, ada tempat apa sih nih, mainan anak-anak. Jadi gak takut anaknya nangis. Terus tuh di sini bisa makan ikan juga guys. Kita lihat yuk guys. Ini lucunya. Ini lucu banget, orang kasih makan ikan. Guys, kita udah nyampe di floating marketnya. Jadi di sini ada tukar duit dulu ya. Ini tukar duit. Guys, aku udah dapat koinnya nih, jadi ditukarkan, jadi uang jadi bentuk koin kan kayak gini. Belanja pakai ini, langsung aja kita kesana. Nih guys, sudah
dapat, langsung kita ke sana cari minumnya dulu. Mau beli apa, guys? Ini apa? Duriannya durian kok atau campur es? Es serut. Ketak es. Oh, ini ya pilihannya ya. Banyak jajanan, guys. Guys, aku udah nyampe, jadi aku temenin teman aku dulu istirahat karena mau pijit-pijit. Nanti kita bakal lanjut lagi ke naik ke Rainbow yang pelosotan itu, karena memang lagi viral kan di TikTok sama di sosial media manapun. Jadi kita bakal coba. Nih, nunggu teman aku dulu ya, kita pijit-pijit, guys. Kalau menuju ke Rainbow Plosotan. Ya apa? Main yang itu kayak gitu tuh. Perlu anu usaha ya, guys. Lagi mau ke atas itu, cuma kita nggak tahu itu ada apa aja. Tuh suasananya bagus banget, guys. Sejuk banget. Oh, ini nah rumah kota mini nih kayaknya. Hey, sekarang kita lanjut lagi ke kelinci-kelincian, karena aku juga nggak pernah, karena di sini bertambah lagi nih tempat wahana ya, lihat-lihatnya gitulah. Apa sih namanya sih, tempat wisata monyong. Tempat wisatanya ini bisa lihat kelinci katanya, jadi banyak anak-anak juga main tuh, guys. Ada ATV juga, kuda-kudaan. Terus tadi aku naik Rainbow, gila seru banget sih tadi naik itu, guys. Kayak mengacu adrenalin. Ketika aku naik tangga itu, ada tangga ratusan tadi ya kita naikin. Gila ram banget ya kayak lagi. Capek lagi ya. Ini kita bakal naik ke sana kelinci. Ya. Tempat kelinci ya, wih cantiknya masya Allah. Oh, di sini banyak kelinci ini. Aku kan suka yang kayak gini, lucu banget, guys. Ih, di tempatmu namanya apa, guys? Lucu banget ya, guys, ya, lucu banget. Ih, seru, guys, kalau misalnya main. Iya, aku mau naik ini berapa ya, guys? Guys, kita naik kuda. Akhirnya kena naik kuda, guys. Aman kan, Om? Kalau cuma ini kuda aja kurang terkenal. Siapa namanya, Pak? Denny. Denny, halo, Pak Denny, dada-dada dong. Oh, malu dong. Ini lucu betul, guys. Di tempatmu apa namanya, guys? Di tempatku namanya kuda, guys. Di tempat kalian apa? Tuh, asik. Oh, Zara. Oh, ini abangnya, guys. Wuhui. Yeh, baiknya anak siapa ini, kesian. Kalimantan. Dian, Om tahu saya nggak? Kakak tahu saya nggak? Astrida Basri, TikToker. Aku konten kreator. Aku bikin lagi ngoplok, guys.
Coba buka Asri the Pastry, Bang. Oh iya, Bang. Mau foto dulu enggak? Bisa Om foto kan? Bisa dong. Sini deh. Op. Bilang. Telolet ya Om ya? Ini perahu telolet guys. Ini Ryan. Ini pemandangannya bagus, jadi kita tuh kayak keliling-keliling. Jadi 25.000 satu orang untuk kelilingin tempat wisata ini guys. Tempat wisata apa sih namanya nih? Kapal telolet. Kita udah mutar tuh guys, seru banget, banyak banget tempat wahana-wahana permainannya, cuma aku gak bisa naikin semua karena waktunya juga kurang memadai. Tuh lihat pemandangannya bagus banget. Subscribe, like, dan komen. Jangan lupa follow TikTok, Instagram, dan YouTube aku ya. Dadah!